Fujimori on the Valley Semarang merupakan salah satu wisata unggulan yang berada di Kabupaten Semarang. Fujimori tidak hanya memiliki area kuliner yang menyediakan berbagai macam produk makanan dan minuman khas Fujimori, akan tetapi juga merupakan kawasan wisata edukatif Dairyland Mini Zoo dan Taman Miniatur Dunia yaitu Mini Mania. Dan untuk lebih jelas mengenai Fujimori Dairyland, ikuti video ini sampai selesai ya. Dan semoga video ini nantinya bermanfaat buat teman-teman semua. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, Wampres 183 merupakan channel yang berisi tentang review tempat wisata, rute perjalanan, serta seni dan hiburan. Jadi jangan lupa bantu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe agar kita tetap semangat dalam membuat konten-konten selanjutnya. Dairyland Mini Zoo. Seperti namanya, kawasan ini merupakan tempat wisata yang bertemakan kebun binatang mini yang dilengkapi dengan lahan peternakan. Banyak aktivitas yang bisa teman-teman lakukan di tempat ini, seperti berinteraksi dengan kelinci, melihat proses pemerahan susu sapi, berkuda, dan tentunya masih banyak yang lainnya. Dan untuk binatang yang ada di tempat ini cukup banyak, sehingga teman-teman atau orang tua dapat mengenalkan berbagai macam binatang kepada putra-putri kesayangannya. Fujimori Semarang berada di Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 30, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Berjarak kurang lebih 6 km dari exit tol Bawen dan dapat ditempuh dengan kurun waktu kurang lebih 10 menit saja atau sekitar 27 km dari Simpang 5 Semarang dan dapat ditempuh dengan kurun waktu kurang lebih 50 menit. Selain menggunakan kendaraan pribadi, teman-teman juga bisa menggunakan fasilitas pemerintah Jawa Tengah, yaitu Bis Trans Jawa Tengah, untuk menuju ke lokasi. Tentunya dengan tiket bis yang sangatlah terjangkau. Bila dari arah Semarang, teman-teman bisa langsung mencari halte Bis Trans Jawa Tengah tujuan Bawen. Dan nanti teman-teman turun di halte bis Fujimori. Sedangkan bagi teman-teman yang dari arah selatan, teman-teman bisa langsung dari terminal Bawen dan menaiki bis Trans Jawa Tengah tujuan ke Terboyo. Dan nanti teman-teman turun di halte Fujimori. Nah, tapi teman-teman nanti diperlukan untuk menyeberang jalan. Taman Miniatur Dunia Mini Mania. Wahana wisata yang ini yaitu taman dengan berbagai miniatur bangunan terkenal dan bersejarah di seluruh dunia.
berbagai miniatur yang ada, yaitu Menara Eiffel, Menara Pisa, Tugu Liberty, hingga Menara Kembar Petronas Malaysia. Dan itu merupakan sebagian bangunan yang terkenal di dunia yang ada di miniatur Minimania ini. Teman-teman diperbolehkan berfoto sepuasnya di setiap bangunan yang teman-teman mau. Dan yang unik dari tempat ini yaitu selain bangunannya yang mini, ternyata petugas di Minimania ini juga mini chefs with a big heart. Mereka pasti senang kalau teman-teman sapa dan teman-teman ajak untuk foto bersama. Tiket masuk Cimory Dairyland Semarang yaitu sebesar Rp35.000 per orang. Tiket tersebut sudah termasuk tiket masuk kawasan wisata Cimory, Dairyland Mini Zoo, dan Taman Miniatur Dunia Mini Mania. Dan untuk teman-teman yang mau berkunjung di tempat wisata ini, menurut informasi yang saya dapat, Cimory Semarang buka mulai jam 9 pagi sampai dengan jam 8 malam. Dan buat teman-teman yang kebetulan sedang berada di Semarang atau merencanakan liburan, tidak ada salahnya pula memasukkan wisata Cimory Dairyland ini sebagai agenda wisata teman-teman semua. Dan video tentang wisata Cimory Semarang ini saya akhiri sampai di sini. Terima kasih sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, terus dukung channel ini untuk terus berkembang dengan cara tekan tombol like, share, dan subscribe agar kita tetap semangat dalam membuat konten-konten selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.